kita mulai. Golkar! Yang terhormat, yang sangat kita cintai, kita banggakan Bapak Eser Mati, seluruh caleg-caleg dari Partai Golkar, para pengurus kecamatan dan desa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sekian lama pada kondisi perpolitikan tahun 2019, maka pada hari ini maka hadir di tengah-tengah kita sekarang Bapak Veteran dan hadir di dalam pemilu akan datang. Bagaimana apa yang disampaikan tadi oleh protokol dapat kita menangkan dan mendudukkan seluruh calon-calon kita yang sedang melaksanakan pemilihan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, jika saya Pak Ketua melaporkan bahwa akan tetapi yang memenuhi syarat 38 orang, 2 diantaranya tidak lolos berkas atau seleksi administrasi, 1 dari Kilara dan 1 dari Bangkalan. Ke-38 orang tersebut sekarang berada di hadapan Bapak, bersedia menerima arahan dan petunjuk.